Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله أعزنا الله وإياكم saya sapa dulu ibu-ibu para ummahat para akhwat karena ini kajian ummahat para akhwat Jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, juga para ikhwan, para pengantarnya, walaupun anak bawang masih disebut di aku. Alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam kajian wanita muslimah mengusung tema benteng wanita muslimah. Kita sudah jelaskan beberapa benteng bagi wanita muslimah. Pertama, rasa malu ya. Kedua, iman. Nah, kita baru membahas poin yang kedua. Untuk memperkuat benteng berupa iman, pertama dengan ilmu. Kita sudah bahas. Ilmu bisa memperkuat iman. Kedua, dengan mendalami Al-Quranul Karim. Ini juga sudah kita bahas. Sekarang yang ketiga. Salah satu cara agar iman kita bisa bertambah kuat adalah ma'rifatullah. Mengenal Allah. Karena dari sinilah fondasi iman ini dibangun, dari mengenal Allah. Dalam bahasa kita ada peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Termasuk kepada Allah Azza wa Jalla. Tak kenal Allah, tak akan sayang Allah, tak akan takut kepada Allah, tak akan berharap kepada Allah, tak akan tawakal kepada Allah, dan tak akan yang lainnya yang menjadi unsur dari keimanan. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin hebat takutnya, cintanya, tawakalnya, raja atau harapannya, muraqabahnya, dan yang lain-lain, sehingga lebih kuatlah iman. Allah berfirman, fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, ilmuilah, fahamilah tentang la ilaha illallah. Mengenal Allah, mengenal keesaan Allah, dari sini lahir keimanan yang kadar kekuatan imannya berbanding lurus dengan kadar kedalaman ilmu manusia tentang Allah.
makin mengenal Allah makin hebat dan dahsyat imannya. Makanya karena iman ini lahir dari ilmu tentang Allah, sudah kita pernah dan sering jelaskan, setiap lafaz iman dalam Al-Quran di dalamnya sudah tercakup ilmu. Artinya iman yang dilandasi oleh ilmu tentang Allah dan syariatnya. Innal ladhina amanu wa amilu sholihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, iman di sana lahir dari ilmu. Di dalamnya sudah tercakup ilmu. Pengamalan dari ilmu itu adalah amal soleh. Wa amilu sholihat, dan orang beramal soleh artinya orang yang mengamalkan ilmu-ilmu tadi. Tidak sekedar ilmu secara teori atau tidak sekedar amal yang tidak dilandasi oleh ilmu, tapi gabungan antara dua itu. Amalnya berlandaskan ilmu, ilmunya diaplikasikan dalam bentuk amal. Ini yang disebut dengan iman dan amal soleh. Qad aflahal mu'minun. Sungguh berbahagia orang-orang beriman. Maksudnya iman yang dilandasi oleh ilmu, iman yang lahir dari ilmu. Makanya ciri selanjutnya mencerminkan terkandungnya ilmu dalam amalan itu. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang beriman yang berbahagia itu orang yang khusyuk dalam salatnya. Kalau orang bodoh mustahil khusyuk. Hanya orang berilmu yang bisa khusyuk. Orang berilmu pun susah khusyuk, apalagi yang bodoh. Dan seterusnya, ya. Maka dari sinilah kita mengetahui bahwa iman salah satunya lahir dari ma'rifatullah. Makanya untuk menambah menguatkan iman, pelajari, dalami pengenalan kita tentang Allah. Melalui apa? Melalui mempelajari nama-namanya dan sifat-sifatnya yang kita sebut dengan al-asmaul husna. Maka siapa yang mendalami al-asmaul husna, surga itu jaminannya. Kata siapa? Kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana terungkap dalam hadis sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, mi'ah illa wahidah, man ahsaha dakhalal jannah. Tuh, Allah itu memiliki 99 nama, 100 kurang 1, yang siapa saja yang mengihsa. Saya tidak terjemahkan ihsa dulu, nanti ada penjelasannya. Siapa yang mengihsa kepada 99 nama ini, dakhalal jannah, pasti dia masuk surga. Kepastiannya ini diungkapkan salah satunya dalam bentuk digunakannya fi'il madhi. Fi'il madhi itu past tense dalam bahasa Inggris. Kata kerja bentuk lampau, padahal belum kan akan masuk surga. Kalau sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang, tapi digunakan bentuk past tense, bentuk fi'il madhi, bentuk kata kerja yang telah lalu, menunjukkan kepastian. Karena Allah yang menjamin itu melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada orang yang salah faham terhadap hadis ini. Dia memahami ihsa sebatas hafalan. Siapa yang menghafalkannya, dia masuk surga. Akhirnya dihafalkan saja,
Menghafalkannya tidak salah, bagus. Tapi kalau pakai sajah, nah ini yang keliru. Akhirnya disenandungkan jadi weh nasyid Asmaul Husna. Ada? Ada. Berkata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Ketika menerangkan hadis ini, kata beliau, wa laisal muradu bil ihsa adduha faqat li'annahu qad ya'udduha al-fajir innamal muradu al-amalu biha. Nah ini coba lihat. Yang dimaksud dengan ihsa bukan sekedar menghafal 99 nama ini saja. Karena orang fajir, orang durhaka, orang musyrik, orang ahli bidah juga menghafalkannya. Tapi yang dimaksud adalah mengamalkan isi kandungannya. Ini kata Imam Ibn Hajar, seorang ulama Syafi'iyah yang mensyarah kitab Sahih Bukhari. Jadi siapa yang mengihsa, kata beliau, yang mengamalkannya, baru ada jaminan masuk surga. Kalau hanya hafal tapi enggak faham isinya, enggak diamalkan, enggak ada jaminan masuk surga. Makanya ihsa, faman ahsaha, bukan faman hafidhaha, bukan siapa yang menghafalkannya. Menghafal itu hafidhah, tapi ini ahsa. Maka falabudda min fahmil asma'i was sifat wa ma'rifatu ma tadullu alaihi min ma'anin hatta yatasannal istifadata tamata minha. Makanya mau tidak mau untuk bisa mengamalkan isi dari Asmaul Husna itu harus memahami makna al-asma dan sifat Allah dengan pengetahuan yang menunjukkan makna-makna yang terkandung di dalamnya, sampai dia bisa mengaplikasikannya secara sempurna. Jadi untuk bisa mengamalkan secara benar harus apa? Memahami isinya, isi dari Al-Asmaul Husna yang 99 tersebut. Berkata Imam Abu Umar At-Talmanki rahimahullahu ta'ala, kata beliau, ini dikutip oleh Imam Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, min tamamil ma'rifati bi asma'illahi wa sifatihi allati yastahiqqu biha ad-da'i wal hafid ma qala rasul sallallahu alaihi wasallam al ma'rifah bil asma' was sifat wa ma tadammanu min al fawaid wa tadullu alaihi min al haqa'iq wa man lam ya'lam dhalika lam yakun aliman lima'ani al asma wa la mustafidan bi dhikriha ma tadullu alaihi min al ma'ani. Di antara kesempurnaan mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah yang orang yang melakukannya, menghafalkannya akan memperoleh jaminan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi adalah mengenal nama dan sifat-sifat berupa faedah yang terkandung dalam nama-nama tersebut, memahami makna dari Al-Asmaul Husna secara benar dan lurus. Siapa yang tidak memahami makna yang sebenarnya, dia tidak mungkin bisa ngambil faedah dari nama-nama yang terkandung dalam Al-Asmaul Husna tersebut. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, yang beliau jelaskan dalam kitab Bada'i'ul Fawaid ketika menerangkan hadis ini, kata beliau, liihsa'iha thalathu maratib. Untuk mengihsa al-asma'ul husna ada 3 tingkatan.
Al-martabatul ula, tingkatan yang pertama. Ihsa'u al-fadhiha wa adadiha. Pertama, memelihara, menjaga lafaz-lafaznya dan jumlah yang 99 tersebut. Dihafal, ya. Menghafal 99 nama, bagus. Yang jelek adalah hanya hafalan tanpa mengetahui maknanya. Ini tingkatan pertama adalah menghafalkannya. Kedua, fahmu ma'aniha wa madlulatiha, memahami maknanya serta isi kandungannya. Setelah hafal, pelajari makna yang sebenarnya. Jangan difahami oleh diri sendiri yang serba terbatas keilmuannya dan kemampuannya. Gimana cara memahami yang benar? Rujuk ke ahlinya. Pelajari penjelasan para ulama tentang al-asmaul husna tersebut. Makanya untuk ini kan kita punya majlis khusus memahami nama-nama Allah, ya. Kita membahas fikih apa? Fikih al-asmaul husna. Di setiap hari Selasa pagi. Di Cipaganti. Masih Bandung. Jadi yang kedua, fahmu ma'aniha wa madlulatiha. Ketiga, doa Allah biha. Wa hadza syamilun li du'ail ibadah wa du'ail mas'alah. Ketiga, berdoa kepada Allah dengan isi kandungan al-asmaul husna tersebut. Dan berdoa ini mencakup dua jenis doa. Kita sering jelaskan doa itu ada dua macam. Pertama, doa mas'alah. Kedua, doa ibadah. Apa bedanya? Bedanya kalau doa mas'alah, berdoa berupa permintaan lisan. Dengan kata lain, ad-doa bilisanil maqal. Berdoa dengan bahasa lisan. Allahumma rizukni, ya Allah beri saya rizki. Itu doa mas'alah. Meminta dalam bentuk lisan. Dengan bahasa lisan. Ya Allah beri saya jodoh. Segera, ya Allah. Itu doa mas'alah. Ya Allah, lepaskan saya dari semua kesulitan. Itu doa mas'alah. Masalah itu meminta. Bukan masalah dalam bahasa Indonesia, problem, bukan. Masalah itu meminta. Kalau doa ibadah, kedua doa ibadah. Doa ibadah itu berdoa dengan bahasa tubuh. Bilisanil hal. Dengan bahasa tubuh itu artinya tubuh anggota badan kita meminta kepada Allah dalam bentuk melakukan ibadah yang disyariatkan. Kita saum, bibir kita balem, terkatup, tidak meminta apapun selama saumnya. Tapi saum yang kita lakukan berisi permintaan kepada Allah. Minta apa? Minta semua yang Allah janjikan untuk orang yang saum. Orang yang saum itu dijanjikan terhapus dosanya, kesalahannya. Orang yang saum itu doanya dikabul. Orang yang saum itu diberikan pahala yang tidak terbatas. Orang yang saum itu dijanjikan oleh Allah akan dijauhkan dari api neraka, menjadi tameng dari api neraka. Orang yang saum itu dijanjikan surga. Itu janji-janji Allah yang terungkap dalam melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih. Nabi bersabda, "Man shoma yauman fi sabilillah." Siapa orang yang saum sehari saja di jalan Allah? Saumnya ini umum, baik fardu ataupun sunnah.
Dalam satu riwayat, Allah akan jauhkan antara dia dengan api neraka sejauh antara langit dan bumi. Dalam riwayat lain, Allah akan bikin khandak. Apa khandak itu? Parit yang memisahkan antara dia dengan api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Dalam riwayat lain, as-siyamu junnatun yastajinu bihil abdu minan nar. Saum itu perisai. Seseorang hamba membentengi diri dengan perisai itu dari api neraka. Ini janji-janji Allah melalui lisan Rasulnya. Saum bisa menyelamatkan dari api neraka. Seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang menyebabkan aku masuk surga. Maka beliau menjawab, fa'alaika bisyam la nadhra fiha la mithlalah. Kata beliau, kalau begitu kamu harus saum. Saum itu tidak ada bandingannya. Jadi hadis-hadis itu menerangkan janji Allah bagi orang yang saum. Maka ketika seseorang saum, dengan saumnya dia minta pahala, dengan saumnya dia minta ampunan, dengan saumnya dia minta dijauhkan dari api neraka, dengan saumnya dia meminta dimasukkan ke dalam surga, dengan saumnya dia minta agar doa-doanya itu dikabul oleh Allah Azza wa Jalla, dan seabrek permintaan lainnya. Ini yang disebut dengan doa ibadah, berdoa kepada Allah melalui ibadah yang dilakukan yang sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Seluruh ibadah yang dilakukan oleh anggota badan kita pada hakikatnya itu adalah doa, minta kepada Allah, meminta seluruh hal yang Allah janjikan untuk orang yang melakukan ibadah tersebut. Ini yang disebut dengan doa ibadah. Aplikasikan makna dari Al-Asma'ul Husna ini dalam doa-doa kita dan ibadah-ibadah kita, baik doa lisan ataupun doa berupa ibadah. Aplikasikan itu. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yang beliau jelaskan dalam kitab At-Tauhid At-Tawdihul Bayan, kata beliau ketika menerangkan hadis ini, hadis Abu Hurairah yang menyatakan faman ahsaha dakhalal jannah, siapa yang mengihsa terhadap Al-Asmaul Husna yang 99 tadi, dia masuk surga. Kata beliau, ay man hafidhaha wa fahma ma'aniha wa i'tiqadaha wa ta'abbada lillahi biha dakhala al-jannah wal jannatu la yadkhuluha illa al-mu'min fa'ulima anna dhalika a'zamu yambu'in wa madatin lihusulil iman wa quwwatihi wa thabatihi wa ma'rifatul asma'il husna hiya aslul iman wal iman yarji'u ilaiha. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, maksud siapa yang mengihsa kepada asmul husna, artinya pertama, siapa yang menghafalkannya, kedua, memahami maknanya, ketiga, meyakininya, keempat, beribadah kepada Allah dengan isi kandungannya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Sedangkan surga enggak bisa dimasuki kecuali oleh orang-orang yang beriman. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian enggak bisa masuk surga sebelum beriman. Surga itu enggak bisa dimasuki kecuali oleh orang-orang beriman. Dari sini diketahui bahwa
Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, mengenal Al-Asmaul Husna, memahaminya dan mengaplikasikannya termasuk unsur-unsur keimanan, penguat pemantap keimanan, dan mengetahui makna Al-Asmaul Husna merupakan pokok-pokok keimanan, dan seluruh keimanan kembali bertumpu pada memahami Al-Asmaul Husna. Masih kata beliau, faman arafallaha bihadihil ma'rifah kana min aqwan nasi imanan wa ashaddihim ta'atan wa ta'abudan lillah wa a'zamuhum khawfan wa muraqabatan lahu subhanah. Siapa orang yang mengenal Allah dengan pengenalan yang benar dan mendalam, orang itu akan menjadi manusia dengan keimanan yang paling kuat, ketaatan yang paling mantap, dan ibadah yang paling hebat kepada Allah. Mereka pun akan menjadi manusia yang paling takut kepada Allah dan memiliki sifat muraqabah yang paling kuat kepada Allah. Apa muraqabah teh? Merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berfirman Allah dalam surah Fatir ayat ke-28. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya, hanyalah para ulama, hanyalah orang-orang yang berilmu. Maksudnya berilmu tentang Allah dan syariatnya, bukan ilmu dunia. Sebab banyak orang yang bergelar profesor, doktor, insinyur, master apa gitu di bidang ilmu-ilmu dunia. Saking pinternya, semua cabang ilmu dunia dia kaji, dia pelajari, meraih gelar tertinggi sampai gelarnya lebih panjang daripada namanya. Tapi dia bodoh tentang Allah, bodoh tentang agamanya. Ada yang begitu? Ada. Begitu sampai di akhir usia dalam kehidupannya, ternyata seluruh ilmu dunia yang dikejar-kejar seumur hidup enggak bermanfaat bagi kehidupan dia di alam kubur dan di alam akhirat. Yang ada penyesalan. Kenapa enggak mempelajari agama? Kalau enggak salah ya, Profesor Dr. Habibie pernah berkata ya, seandainya dulu saya diberi kesempatan hidup lagi atau gimana, saya akan lebih mempelajari agama daripada ilmu umum. Kalau enggak salah isinya gitu ya. Inti. Baru menyadari yang terpenting untuk kehidupan baik dunia sampai apalagi ke akhirat adalah ilmu agama. Ilmu agama tidak bisa lepas dari ilmu tentang Allah dan syariatnya. Inilah ilmu yang menghadirkan rasa takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya hanyalah para ulama. Maksudnya orang yang memahami ilmu tentang Allah dan tentang syariatnya, ilmu agama ini. Berkata Imam Ibnu Jarir Al-Tabat rahimahullah, seorang ulama ahli tafsir, beliau mengarang kitab tafsir, Tafsir Al-Tabari. Dalam tafsirnya ketika menerangkan ayat ini beliau berkata, innama yakhafu allaha fayataqi iqabahu bita'atihi al-ulama biqudratihi ala ma yasha min syai' wa annahu yaf'alu ma yurid li'anna man 'alima dhalik aiqana biiqabihi ala ma'siyatihi fakhafahu wa rahabahu khasyatan minhu ay yu'aqibahu. Kata Imam Ibn Jarir At-Tabari, hanyalah yang takut kepada Allah
yang selalu akan menjaga diri dari siksanya dengan cara melakukan ketaatan kepadanya. Itu satu-satunya cara agar diri terlepas dari siksanya adalah taat kepadanya. Hanyalah orang yang takut kepada Allah sehingga dia menjaga diri dari azabnya dengan cara mentaatinya, hanyalah ulama. Orang-orang yang mengetahui kekuasaan Allah dan mengetahui bahwa Allah itu pelaksana seluruh yang dia kehendaki. Fa'alul fa'alluma yurid. Fa'allu lima yurid. Allah itu maha pelaksana apa yang dia kehendakinya. Siapa yang mengetahui hal itu, dia akan yakin bahwa dia akan diazab kalau dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang tidak ada bandingannya di alam jagat raya ini. Allah itu apa? Syadidul iqab. Maka dia pun akan takut kepada Allah, takut kalau Allah akan mengazabnya. Rasa takut ini akan menjadi pengerem bagi dirinya dari melakukan dosa dan maksiat, dari mengikuti hawa nafsunya. Coba lihat Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada Allah, ketika dia berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat nanti, takut diazab, takut dilaknat, takut dimurkai, takut disiksa. Wa nahan nafsa 'anil hawa, lalu dia itu menahan diri dari hawa nafsu. Hawa nafsunya mengajak kepada keburukan, dia tahan. Nanti dulu ada azab loh kalau melakukan ini. Ini memang kalau dilakukan menyenangkan, ya enggak? Semua yang Allah haramkan umumnya apa? Menyenangkan itu. Makanya peminatnya sangat banyak. Peminatnya sangat banyak karena menyenangkan. Tapi di balik kesenangan itu ada murka dan azab Allah. Dia tahu itu. Orang yang takut kepada murka azab Allah di akhirat nanti, lalu dia menahan diri dari hawa nafsu. Wau di sana wa nahan nafsa anil hawa. Di sana disebut li taqib. Taqib itu untuk menjelaskan akibat dari rasa takut terhadap azab Allah di akhirat. Makanya dia tahan dirinya dari hawa nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wa, surga itu tempat dia kembali. Jadi pengerem tuh rasa takut tersebut. Berkata Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, seorang ulama ahli tafsir di kalangan ulama ahli sunnah, salah satu di antara murid Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, termasuk juga murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Berkata Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir, ai innama yakhshahu haqqa khashyatihi al-ulama al-arifuna bihi لأنه كلما كانت المعرفة للتأذيم العليم الموصوف بصفات الكمال المنؤوت بالأسماء الحسنى كلما كانت المعرفة بأتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر. Kata Al-Imam Ibn Kathir, maksudnya adalah, maksud ayat tadi innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama, artinya hanyalah yang takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut adalah orang-orang yang berilmu, yang mengenal Allah. Karena setiap kali pengetahuan seseorang terhadap Allah yang Maha Agung dan Maha Alim, Allah yang disifati dengan sifat-sifat yang sempurna,
Allah yang disifati dengan sifat-sifat yang terkandung dalam Al-Asmaul Husna. Setiap kali pengetahuan seorang hamba tentang Allah lebih sempurna dan keilmuan dia tentang Allah lebih tinggi, maka rasa takut dia kepada Allah juga lebih besar dan lebih banyak. Rasa takut seseorang kepada Allah berbanding lurus dengan ilmu dia tentang Allah. Sejauh mana ma'rifat dia tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama salaf menyimpulkan seluruh penjelasan ulama ahli tafsir tentang ayat ini dengan satu kalimat pendek. Mereka menyatakan, "Man kana billahi a'raf kana lahu akhwaf." Siapa orang yang lebih mengenal Allah, maka dia akan lebih takut kepadanya. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yang beliau jelaskan di dalam kitab Al-Kafiyatus Syafiyah, kata beliau, "Walaysat hajatul arwah qat ila syai'in a'zama minha ila ma'rifati bariha wa fatiriha wa mahabbatihi wa dhikrihi wal ibtihaji bihi wa talabil wasilati ilaihi az-zulfa indahu wala sabila ila hadha illa bima'rifati awsafihi wa asma'ihi fa kullama kana al-'abdu biha a'lam kana billahi a'raf wa lahu atlaba wa ilaihi aqrab wa kullama kana laha ankar kana billahi ajhal wa ilaihi akrah wa minhu ab'ad wallahu yunzilul 'amda min nafsihi haitsu yunzilul 'amdu min nafsihi." Luar biasa. Ini analisa seorang ulama yang selalu bertafakur, menemukan hakikat yang tak tersingkap oleh orang yang tidak bertafakur. Mampu menyusun keindahan kalimat yang tidak mampu disusun oleh orang-orang yang tidak bertafakur. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak ada yang lebih dibutuhkan oleh jiwa kita lebih besar daripada kebutuhan manusia untuk mengenal penciptanya, yaitu apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi yang lebih dibutuhkan oleh jiwa selain mencintainya, berzikir kepadanya, berharap kepadanya, selalu mencari jalan untuk bisa dekat dengannya, dan seterusnya. Itu yang lebih dibutuhkan oleh jiwa. Karena itu nutrisi yang paling bermanfaat bagi jiwa. Sebagaimana badan, badan kan butuh nutrisi, butuh vitamin, butuh beberapa zat yang diperlukan untuk pertumbuhan badan kita dengan sebaik-baik pertumbuhan. Seluruhnya maksimal, kerja otot maksimal, peredaran darah lancar secara maksimal, ya enggak? Terus fungsi-fungsi jantung, paru-paru, ginjal, hati, semuanya berfungsi maksimal. Untuk bisa berfungsi maksimal harus apa? Asupan nutrisi yang pas. Tidak berlebih, tidak kurang. Dengan takaran yang pas, dengan jenis yang pas, melakukan gerak-gerak olahraga yang dibutuhkan dengan takaran yang juga pas, ya. Dan dijaga dari semua yang meracuninya. Dijaga dari bala-bala, dari gorengan-gorengan, dari makanan yang terbuat dari tepung bercampur minyak. Makanya disebut gorengan, dah goreng nuk itu teh, jangan kesehatan. Tanya ke dokter, enak, betul enak. Sampai orang tidak bisa hidup tanpa bala-bala plus cikopi. Sarapan cukup itu.
tidak butuh nasi dan yang lain-lain. Asal ada sepiring bala-bala, cengek, cikopi, dunia serasa milik dia. Goreng, merusak apa tidak? Ya merusak. Nanti pembuluh darahnya tersumbat, aliran darahnya tidak lancar, dan seterusnya. Kan gitu ya, dijaga dari bahan zat kimia, dari perasa, dari pengawet, dari pewarna, dan seterusnya. Enak tapi merusak. Seperti itu maksiat tuh, enak tapi merusak kepada jiwa. Jadi agar tubuh kita sehat ya, harus dijaga nutrisinya, harus cukup vitaminnya ya, dari makanan-makanan yang alami, dijaga dari hal-hal yang merusaknya, termasuk makanan, termasuk umpamanya pola hidup, termasuk aktivitas, melakukan olahraga yang dibutuhkan dengan takaran yang pas gitu ya, baru itu sehat. Nah, jiwa pun begitu, butuh nutrisi. Dan yang paling dibutuhkan oleh jiwa kita sebagai nutrisi adalah mengenal penciptanya. Ilmu, ilmu itu nutrisi jiwa yang paling dibutuhkan. Rasa cinta kepada Allah, rasa butuh dan apa namanya, berharap yang sangat tinggi kepada Allah, itu nutrisi yang paling dibutuhkan. Dan selalu mencari jalan untuk bisa dekat dengannya. Siapa yang demikian? Banyak baca Quran, banyak beramal soleh, sholat malam di samping sholat-sholat yang lima waktu, banyak berzikir, berdoa, melakukan saum baik yang fardu apa lagi yang juga yang sunnah, infak dan sedekah. Itu tuh nutrisi jiwa yang paling bermanfaat. Rasakan sensasinya terhadap jiwa. Rasakan bagaimana perasaan kita ketika mendekat kepada Allah dalam bentuk tahajud secara khusyuk dan ikhlas. Ketika saum secara ikhlas. Ketika baca Al-Quran, berzikir dan berdoa. Ketika infak dan sedekah. Rasakan efeknya kepada jiwa. Ya. Dan tidak ada jalan untuk demikian. Untuk bisa mendekat kepada Allah. Untuk bisa cinta kepada Allah, kecuali mengetahui nama-namanya dan sifat-sifatnya. Tidak ada jalan untuk bisa mengenal Allah kecuali dengan mempelajari isi kandungan nama-nama dan sifatnya. Fakullama kanal amdu biha a'lam kana billahi a'raf. Setiap kali seorang hamba lebih mengenal, lebih berilmu tentang Allah, maka dia akan lebih mengenal Allah. Maka dia pun akan lebih giat mencari jalan mendekat kepadanya, dan dia akan lebih merasa tenang ketika berdekatan dengannya. Ketika sholat itu kondisi yang paling membahagiakan dia. Ketika dia sedang saum adalah keadaan amalan yang paling membuat dia nyaman di dalam kehidupannya. Perutnya keroncongan lapar, tenggorokannya kering haus, tapi hatinya bahagia, hatinya nyaman. Karena dia yakin ini sedang melakukan amalan yang dicintai oleh zat yang menciptakannya, oleh Allah. Maka lapar yang dirasakan, haus yang dirasakannya berubah menjadi kenikmatan. Makin lapar makin nikmat, makin haus makin nikmat, makin puas. Atau tongboro demikian ya. Tongboro tenawan. Jangankan demikian, umpamanya atlet, apa namanya, tukang fitness tuh, itu kan ngangkat barbel tuh kan sampai tiba bergeg, tiba bereketnya, sampai jebeu-jebeu ekspresi tuh gitu tuh.
Ketika dia ngangkat 10 kali, 15 kali dengan beban tertentu sesuai dengan kemampuan dia, dia menderita apa tidak? Menderita. Cangkel, pegel, ya. Penderitaan sehabis fitness itu tidak berhenti setelah fitness selesai. Setelah selesai juga malamnya masih itu, pegel-pegelnya masih apa tidak? Masih. Tapi dia tahu pegalnya otot dia itu merupakan proses yang bagus untuk tubuh dia. Tubuh itu sedang memperbaiki kerusakan akibat fitness tadi, ya enggak? Sel-sel yang rusak dibuang, diganti dengan sel-sel baru gitu, dan seterusnya begitu. Itu ditandai dengan adanya pegel. Makin pegel makin puas dia. Oh, senang nih pegel saya ini. Itu berarti setelah beres pegel ini hilang, otot saya lebih kuat. Ya. Tenaga saya lebih kuat, tubuh saya lebih sehat. Makanya kalau latihan fitness enggak sampai pegel, enggak sampai keringatan, dia enggak akan puas. Padahal capek, pegel, cangkel adalah penderitaan. Tapi ketika diketahui pegel dan cangkelnya itu baik untuk dirinya, dia merasakan kepuasan tersendiri merasakan pegal tersebut. Betul kan demikian? Iya. Makin ngoprot, ngoprot itu basah, bermandi keringat, makin pegel, makin puas. Itu untuk fisik kita. Itu juga untuk psikis kita, untuk jiwa kita. Makin menderita dalam melakukan ibadah, makin puas dia. Karena tahu, kalau umpamanya makin pegal, makin puas, karena tahu pegalnya itu bermanfaat bagi tubuh. Pegalnya itu proses perbaikan sel-sel yang rusak akibat olahraga tadi, kan gitu ya. Nah, secara psikis, ibadah yang dilakukan oleh manusia yang melahirkan penderitaan, penderitaan yang lahir dari ibadah itu menghapus dosa-dosa, menambah pahala. Pahalanya sebanding dengan kadar penderitaannya. Al-ajru ala qadril masyakkah. Pahala itu sebanding dengan kadar penderitaan yang dia alami dalam ibadah. Makin menderita, makin gede pahala, makin banyak dosa yang terhapus, makin tinggi kemuliaan orang itu meningkat, makin dekat kepada Allah dan makin dicintai, makin didengar doanya oleh Allah Azza wa Jalla. Puas enggak meyakini seperti itu? Iya, puas. Makanya penderitaan yang lahir dari ibadah selalu dia cari. Lapar yang lahir dari saum, dia cari pas lapar, nikmat, sebab tahu lapar ini menghapus dosa. Dahaga itu menghapus dosa, lemes, leles, ya, loyo, menghapus dosa. Ketika haji ataupun umroh, wah, lebih lagi, ya, ketika tawaf berdesak-desakan, ketika sa'i juga capek kesana kemari, belum berdoa di sofa di marwahnya. 14 kali kita berdoa di sofa dan di marwah selama sa'i. Satu kali berdoa aja 5 menit kali 14 berapa coba? 70-nya. 70 menitnya berapa? Sejam lebih 10 menit. Itu baru berdoanya, belum jalannya. Ya, cangkulnya, pegelnya, hahehonya, belum antara abdah itu apa yang lampu hijau harus lari ngos-ngosan. Larinya bukan jogging, larinya bukan sekedar asal-asalan, kenceng, balapan, nggak apa-apa, asal jangan jatuh. Capek, pegel luar biasa, keringetan, ya, tapi puas. Itu kalau iman yang mendasarinya.
Oleh karena itulah, maka tidak ada nutrisi yang lebih dibutuhkan oleh seorang hamba bagi jiwanya kecuali ma'rifat, kecuali rasa cintanya kepada Allah, kecuali mengenal siapa? Mengenal penciptanya, cinta kepada penciptanya, tawakal kepada penciptanya, takut kepada penciptanya. Dan tidak ada jalan untuk bisa mengenal Allah kecuali dengan mempelajari nama-nama dan sifat Allah. Setiap kali seorang hamba lebih berilmu tentang Allah, dia akan lebih mengenal Allah, dia akan lebih berharap kepada Allah, dia akan lebih mendekat kepada Allah. Sebaliknya, wa kullama kana laha angkar kana billahi ajhad wa ilaihi akrah wa minhu ab'ad. Setiap kali seseorang buta ilmunya tentang Allah, maka dia akan menjadi manusia yang paling bodoh tentang Allah, dan dia akan menjadi orang yang paling tidak suka kepada Allah dan paling jauh kepada Allah. Tidak suka ibadah, tidak suka mendengar bacaan kitab Allah, tidak suka kepada pengajian-pengajian yang membahas wahyu-wahyu Allah. Karena setiap pengajian dirasa sebagai sindiran kepada dia. Kata sang ustaz di pengajian, jangan mabok, itu mengundang murka Allah. Tukang mabok bakal kesinggung, wah nyindir saya nih si ustaz. Kan gitu ya. Padahal terkenal-kenal acan. Setiap kali sang ustaz membawakan ayat tentang haramnya riba, orang yang masih bermuamalah dengan riba, ah, ini menyentil saya ya, sentimen ke saya. Enggak suka. Setiap kali orang menyampaikan ayat Allah yang menyinggung apa yang dia lakukan, dia tersinggung. Menjadi orang yang paling tidak suka. Wallahu yunzilul 'abda min nafsi haitsu yunziluhul 'abdu min nafsi. Allah akan menempatkan posisi seorang hamba di sisinya sebagaimana hamba itu menempatkan posisi dirinya di samping Allah. Kita, posisi kita di samping Allah itu akan Allah tempatkan sesuai dengan ikhtiar yang kita lakukan di dalam memposisikan diri kita kepada Allah. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, ikhtiar kita gimana? Ikhtiar kita kenali Allah sedekat mungkin, lakukan perintahnya, jauhi larangannya, agar kita dekat Allah, maka Allah akan memposisikan kita sedekat yang kita inginkan. Kalau umpamanya ingin dekat kepada Allah tapi enggak mengenal Allah, enggak melaksanakan perintahnya, tidak menjauhi larangannya, ya enggak bisa dekat dengan Allah, akan jauh dengan Allah Azza wa Jalla, ya. Itulah yang dikatakan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Maka disebutkan oleh para ulama, فَمَعْرِفَةُ تُقَوِّي جَانِبَ الْخَوْفِ وَالْمُرَاقَبَةِ وَتُعَذِّمُ الرَّجَاءَ فِي الْقَلْبِ وَتَزِيدُ فِي إِيمَانِ الْعَبْدِ وَتُثْمِرُ أَنْوَاءً كَثِيرَةً مِنَ الْعِبَادَةِ وَلَا سَبِيلَ إِلَى هَذِهِ الْمَعْرِفَةِ وَلَا طَرِيقَ إِلَيْهَا إِلَّا تَدَبُّرُ كِتَابِ اللَّهِ وَمَا تَعَرَّفَ بِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِلَى عِبَادِهِ عَلَى أَلْسِنَةِ الرُّسُلِ مِنَ الْأَسْمَاءِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ وَمَا نَزَّهَ نَفْسَهُ عَنْهُ مِمَّا لَا يَنبَغِي لَهُ وَلَا يَلِيقُ بِهِ سُبْحَانَهُ. Maka mengenal Allah menguatkan aspek khauf dan muraqabah, akan menguatkan rasa takut kita kepada Allah dan sifat muraqabah kita kepada Allah. Sifat merasa diapain? Diawasi, akan selalu merasa diawasi dengan mengenal Allah. Dan memperbesar rojak kita di dalam hati. Apa rojak teh? Bukan nama radio, harapan.
memperbesar rasa harap kita dalam hati kepada Allah, menambah iman seorang hamba, membuahkan banyak beragam jenis ibadah yang bervariasi. Karena banyak jalan menuju Roma, banyak jenis ibadah yang Allah syariatkan untuk bisa mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Ada dalam bentuk sholat. Sholat itu juga beragam, tidak hanya yang fardu, yang sunnah, lebih banyak lagi jenisnya. Kalau yang fardu hanya satu kan, sholat yang lima waktu sudah. Yang sunnah ini ada rawatib, ada tahajud, ada duha, ada istikharah, ada syuruk, ada segala macam. Saum, saum apapun yang Allah syariatkan selama yang tidak dilarang. Saum fardunya Ramadan, saum fardunya ada qadha, saum fardunya ada nazar. Yang sunnahnya jauh lebih banyak, ada Senin Kamis, ada Dawud, ada Ayyamul Bid, ada Arafah, ada Asyura, macam-macam. Ya. Infak sedekah tak terbatas, dan yang lebih tak terbatas lagi adalah muamalah. Baik dengan tetangga, dengan saudara, dengan binatang, bahkan muamalah dengan diri sendiri. Itu bervariasi yang tak terbatas. Jadi dari ma'rifatullah lahir iman yang kuat. Iman ini mendorong orang itu untuk selalu berupaya apa yang dilakukannya itu jadi pahala yang akan dia rasakan petik hasilnya di akhirat dan tidak jadi dosa, walaupun amalan yang mubah, amalan yang oleh orang dianggap jijik seperti ke WC, itu bisa berubah menjadi ibadah. Dengan cara apa? Terapkan adab-adab sunnah selama di WC. Masuknya ada aturan sunnah. Lakukan apa namanya? Langkahkan kaki apa? Kaki kiri. Ada doa di sana. Jangan kaki kanan atau cabrak. Blok. Cabrak itu apa? Barang dua doja loncat kayak pocong. Blok. Ya, bukan begitu. Kaki kiri. Ya, di dalam wesnya ada adab, keluar wesnya ada adab, ada doa. Jadi ibadah tuh. Makan mubah. Hukum asal makan mubah. Tapi bisa jadi ibadah. Terapkan adab sunnah. Bismillah dulu, pakai tangan kanan dan seterusnya. Setelah selesai, alhamdulillah ada doa, ya. Itu menggugurkan dosa. Siapa orang yang makan lalu setelah makan dia berdoa, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi halmin wala quwwah. Nah, itu doanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Makan aja penghapus dosa lo. Asal menerapkan adab sunnah selama makan. Begitu juga semua aktivitas harian rutin kita. Oleh seorang yang beriman bisa disulap, jangan pakai sulap, ya bisa dirubah jadi ibadah. Yang mubah jadi ibadah. Semua yang dilakukannya ibadah. Hayatuna kulluha ibadah. Kehidupan kita seluruhnya ibadah. Ini muamalah dengan diri sendiri dalam hal ke WC, dalam hal tidur, dalam hal makan, dalam hal minum, dalam hal naik kendaraan. Ada muamalah yang harus kita terapkan untuk diri sendiri berupa pengamalan sunnah. Apalagi muamalah dengan selain diri kita, dengan pasangan kita, dengan anak kita, dengan orang tua kita, tetangga kita. Semuanya diatur. Dan ketika aturan Allah diterapkan, ada nilai pahala, nilai ibadah, ada pengguguran dosa di sana. Jadi dari ma'rifatullah wa ma'rifatu syariatihi, mengenal Allah dan mengenal syariatnya akan melahirkan berbagai macam jenis ibadah yang bervariasi. Ya. Berdasarkan hal itulah maka tak disangkal lagi bahwa mengenal Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya
bisa menguatkan iman kita jauh lebih dahsyat lagi daripada sebelumnya. Adapun sebaliknya, siapa orang yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal syariatnya, dia akan menjadi orang yang paling jauh kepada Allah, paling asing kepada Allah, dan paling buta terhadap aturan hidup yang Allah terapkan demi kebahagiaan manusia. Paling buta terhadap jalan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ingat, bahagia itu tidak bisa diraih dengan uang, dengan jabatan, dengan pangkat, dengan popularitas. Enggak. Apakah setiap orang yang kaya pasti bahagia? Tidak. Semakin kaya itu semakin liar loh. Kebayang enggak orang punya 10 perusahaan umpamanya. Uangnya bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah, lubak, libuk, nepikeun ka teu kalebok saking banyaknya. Apa dia bisa tidur? Susah. Pas mau tidur dia harus berpikir perusahaan yang pertama, kedua, ketiga. Bisi ada karyawan anak buahnya yang korupsi. Bisi ada proyeknya yang gagal lalu kena penalti. Bisi begini, bisi begitu. Itu baru satu perusahaannya, ya. Dia selalu memonitor harga falas. Khawatir falas ini anjlok, para tabungan dia, dolar dia numpuk. Kalau anjlok kurang 1.000 saja, satu dolarnya turun 1.000 rupiah saja. Stres atau 1.000 rupiah dari 1 dolar, dia punya 1 juta dolar. Berapa tuh turunnya? 1.000 kali 1 juta sabaraha? 1 miliar apa 1 triliun? 1 miliar. Penurunan harga itu menghilangkan uang dia 1 miliar tanpa bisa berbuat apa-apa. Dan itu harus diantisipasi dengan strategi tertentu untuk menutupi kerugian tadi dan seterusnya. Liur itu. Makanya pusing kepalanya, darahnya naik, kolesterol naik, asam urat naik, kadar gula dalam darahnya juga naik, semuanya naik. Apa yang terjadi? Dia punya banyak keluhan, kepalanya liur sebelah, ya. Terus apalagi si awakna rarigen, asa teu pararuguh gitu tanya, melangkah berat, engklek sebab sakit tuh digusur salah satu kakinya karena asam urat umpamanya, ya. Dan seterusnya. Makan enggak boleh sembarangan. Makan daging enggak boleh. Ya, makan yang enak-enak enggak boleh. Apa makannya? Air bening saja sudah. Uang banyak. Tidak ternikmati. Kalau pakai mobil enggak boleh ber-AC, bahaya. Aduh, jadi pakai AG, enggak boleh pakai AG sebab ada banyak bakteri dari luar. Kumaha tuh? Ditutup pintu mobil tapi AC-nya dimatikan, ngelekep sehingga dina open. Orang kaya raya itu. Bahagia apa tidak? Tidak. Dia menderita dengan kekayaan. Menderita dengan jabatannya, dengan pangkatnya, dengan kekuasaannya. Apakah para penguasa, presiden, menteri-menteri, gubernur, atau pejabat-pejabat petinggi-petinggi partai-partai politik yang uangnya enggak terkawadahan? Apa terkawadahan teh? Tak terwadahi. Saking banyak. Rekeningnya entah berapa puluh, entah berapa saldo di masing-masing rekening, tak hitung. Saking banyak. Apakah bahagia enggak? Dia berpikir bagaimana agar kekuasaan ini langgeng nih. Tidak di reshuffle. Tidak di mutasi, tidak dipesat, tidak di apa-apakan dan seterusnya, ya. Stres. Enggak, kekayaan dunia
jabatan, kekuasaan, pangkat tidak memberikan kebahagiaan. Enggak, bukan itu. Kebahagiaan hanya bisa didapat melalui ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Mau kaya, mau miskin. Mau berkuasa, mau tidak berkuasa. Asal taat kekayaannya, kekuasaannya, jabatannya, pangkatnya dijadikan sebagai alat untuk menunaikan ketaatan kepada Allah. Di sana letaknya kebahagiaan, ketenangan, dan kenyamanan. Dia tidak takut dihisab. Uangnya yang banyak silakan hisap, karena saya pakai semuanya untuk kebaikan. Saya pakai nolong orang, saya pakai bangun masjid, saya pakai bangun madrasah, bangun pesantren, saya pakai menunjang dakwah Islamiyah, saya pakai untuk semua kebaikan. Silakan hisap, nggak takut dia, karena tidak ada penyimpangan. Ya, oleh karena itulah maka orang yang tidak mengenal Allah, dia tidak akan mengenal jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Akibatnya apa? Akibatnya semua yang dia miliki, baik uang, pangkat, jabatan, popularitas, kekuasaan, hanya dia pakai untuk kesenangan diri dan keluarga. Tanpa kontrol yang benar, apa akibatnya? Salah jalan. Dia ingin senang dengan hartanya, malah menderita dengan hartanya. Hartanya menjadi penyiksa bagi dirinya. Sedikit hartanya turun, yang asalnya cuma 3 triliun, cuma tersisa 2 triliun lagi. Stres dia, tersiksa dengan hal itu. Ya, kita mah jangankan tetean atau jejean aja sudah gede luar biasanya. 1 juta aja bisa ngeborong baso dengan tukang basonya. Cukup dengan itu ya. Jadi uangnya menjadi penyiksa bagi diri. Kekuasaannya menjadi penyiksa bagi diri. Dia tersiksa dengan kekuasaan yang dimilikinya. Harus ngatur ini, harus ngatur itu. Dipantau sama lawan politiknya. Dipantau sama LSM. Dipantau sama media. Dipantau sama berbagai macam pihak. Ada sedikit celah untuk dikritik. Kritikan itu datang bagaikan tsunami. Hanya kesalahan sedikit, stres apa tidak? Stres. Oleh karena itulah, orang yang buta terhadap Allah dan syariatnya, dia akan buta terhadap jalan kebahagiaan di dalam hidupnya. Ya. Dari sinilah kita mengetahui bahwa ma'rifatullah itu nutrisi terbaik bagi kita, bagi jiwa kita. Jiwa kita sehat, jiwa kita hidup secara sempurna untuk ukuran manusia, itu karena ma'rifatullah. Dengan ma'rifatullah nambah iman. Dengan bertambahnya iman melahirkan berbagai macam ibadah yang bervariasi. Timbul pertanyaan, bagaimana cara kerja ma'rifatullah dalam menambah keimanan kita. Pertama, ma'rifatullah kenapa bisa menambah iman? Pertama, kita bahas bulan depan. Sekarang sudah habis waktunya untuk menjelaskan. Tinggal waktu tersisa untuk bertanya jawab. Kita masuk ke pertanyaan. Afwan, urgen ustaznya. Semua pertanyaan urgen menurut penanyanya masing-masing. Bismillah, semoga ustaz dan keluarga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa iyyakum ya, semoga kita semua dijaga beserta keluarga kita oleh Allah. Afwan, izin bertanya ustaz. Ana akhir-akhir ini kepikiran tentang tauhid. Kenapa dibagi 3 ya ustaz? Keyakinan sebelah juga menganut trilogi gitu ya ustaz. Mohon dijawab ustaz, ana takut rusak iman ana yang tidak seberapa ini. Sudah pernah ini ditanyakan? Sudah dijawab? Sudah. Berapa kali? Lebih dari 10 kali.
Sekarang yang ke-11 kali. Taib. Kalau tetangga sebelah, bukan tetangga sebelah, agama sebelah, jauh berbeda tauhidnya ya dengan kita. Tauhid dibagi 3, hasil dari penelahan ayat dan hadis yang sahih yang kemudian dirumuskan oleh para ulama. Seluruh ulama Ahlus Sunnah sepakat, tidak kurang tidak lebih. Itu kesimpulan dari seluruh penjelasan ayat dan hadis tentang tauhid. Satu di antara ketiga ini tidak ada, orang itu terjerumus ke dalam syirik. Contoh tauhid ar-rububiyah, maknanya mengesakan Allah dalam hal kerububiyahan Allah. Maksudnya Allah satu-satunya dalam hal kerububiyahan. Mana rububiyah itu pencipta, pemberi rizki, pengatur kehidupan, pengatur seluruh alam jagat raya, yang memberikan kehidupan dan mematikan, yang memberi madarat dan manfaat dan seterusnya. Satu-satunya Allah. Itu tauhid rububiyah. Kalau enggak ada yang namanya tauhid rububiyah, oh berarti orang itu meyakini ada pencipta lain selain Allah. Ada pengatur alam lain selain Allah. Oh enggak, saya mah yakin Allah satu-satunya. Oh, berarti ada tauhid. Tauhid ar-rububiyah. Kedua, dari tauhid rububiyah melahirkan tauhid al-uluhiyah. Kalau kita yakin Allah satu-satunya pencipta, satu-satunya pengatur alam jagat raya ini, satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan dan seterusnya, maka kalau begitu Allah pula satu-satunya yang berhak di sembah, diibadati. Itu tauhid al-uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu mengesakan Allah dalam hal ibadah, dalam hal menyembah. Oh, enggak ada tauhid uluhiyah. Kalau ada ngomong gitu, oh, berarti menyembah kepada selain Allah dong. Kalau Allah tidak diesakan, tidak ditauhidkan dalam hal ibadah. Ketiga, tauhid asma wa sifat, maknanya sifat Allah tidak ada yang menyerupai di kalangan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un, ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan seterusnya, Allah itu tidak ada yang menyerupai sifatnya. Maka sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk manapun. Allah mendengar, manusia dan binatang juga mendengar. Tapi cara mendengar, hakikat mendengarnya tidak ada yang menyerupainya. Allah melihat, makhluk melihat, tapi cara dan hakikat melihat Allah tidak sama. Atau makhluk dengan makhluk juga melihat, mendengarnya enggak samanya. Allah mengetahui, kita mengetahui, tapi cara dan hakikat mengetahui berbeda. Cara kita dengan cara semut aja untuk mengetahui di mana letak gula sudah sama apa beda? Beda. Kita mah untuk mengetahui gila harus dilihat. Oh ini, lihat, dicoba, oh benar manis. Ini gula. Kalau semut mah enggak perlu dilihat atudanya. Cara mengetahuinya pakai alat lain, mungkin antenanya. Antena tuh, coba lihat di kepala semut ada antena. Mungkin gula itu memancarkan sinyal merenya. Sinyalnya ketangkap sama antena. Oh, di sana ada gula. Enggak pernah yang namanya semut salah disangka ada gula padahal uyah, enggak pernah. Oh, itu ada gula pakai asin, enggak jadi, enggak pernah itu. Cara mengetahui manusia dengan cara mengetahui binatang beda, apalagi Allah. Itu disebut tauhid asma wa sifat. Sudah, Allah wajib diesakan dalam 3 hal ini. Satu aja umpah, rububiyah iya ditauhidkan, uluhiyah iya ditauhidkan, tapi enggak ada tauhid asma wa sifat. Berarti dia menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Itu syirik. Ya. Dan tidak ada tauhid yang ke-4. Kalau ada orang menyatakan ada tauhid mulkiyah,
Dia ijtihad sendiri, orang yang berilmu. Para ulama tertawa. Tauhid mulkiyah itu sudah tercakup dalam tauhid ar-rububiyah. Allah satu-satunya malik, Allah satu-satunya raja, satu-satunya penguasa. Sudah tercakup di dalam tauhid ar-rububiyah. Tidak perlu lagi diadakan, dipisah menjadi tauhid tersendiri, lalu jadi tauhid mulkiyah. Enggak, sudah tercakup. Yang paling konyol apa lucunya? Ada yang menyatakan tauhid sosial. Tauhid sosial artinya menyatukan seluruh manusia dalam satu ikatan. Itu bukan jenis tauhid kepada Allah, itu mah persatuan dan kesatuan. Itu mah ukhuwah Islamiyah. Tapi ukhuwah Islamiyah lahir dari iman, dari tauhid yang tiga tadi wajib melahirkan persatuan dan kesatuan ukhuwah Islamiyah. Iya, tapi bukan menjadi tauhid tersendiri, enggak. Karena tauhid sosial itu tidak berhubungan secara langsung dengan zat Allah atau sifatnya, enggak. Jadi itu bukanlah tauhid yang berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla, ya. Nah, itulah rumusan. Loh, apakah tiga rumusan ini sudah ada di zaman Nabi SAW? Sering saya jawab, rumusan teoritisnya belum. Sebagaimana ilmu tajwid belum ada di zaman Nabi SAW. Nun mati atau tanwin itu terbagi kepada berapa bagian? Ada yang namanya idhar, ada yang namanya idgham, ada yang namanya ikhfa, ada yang namanya iqlab, kan gitu ya? Istilah idhar, idgham, ikhfa, iqlab di zaman Nabi sudah ada? Belum. Ilmu tajwidnya sudah ada? Ilmunya belum. Tapi tajwidnya ada? Ada tajwidnya. Di zaman Nabi ada enggak izhar? Ada. Mana? Man amana. Itu izhar karena nun mati menghadapi hamzah, alif. Izhar. Tapi saat itu belum disebut izhar. Di zaman Nabi ada iqlab? Ada. Mana? Mim ba'di. Itu iqlab nun mati menghadapi ba. Jadi weh nunnya berubah menjadi mimnya, mim ba'di. Tapi di zaman itu praktek iklabnya sudah ada, istilah iklabnya belum ada. Lalu untuk memudahkan orang belajar Al-Quran secara benar, para ulama merumuskan ilmu tentang itu. Lahirlah ilmu tajwid. Lahirlah hukum nun mati atau tanwin, ya. Lahirlah istilah-istilah izhar, ikhlab, ikhra, idgham dan yang lain-lainnya. Apakah itu bid'ah? Enggak. Prakteknya di zaman Nabi sudah ada, perumusan teorinya belum ada. Demikian juga ilmu nahu. Ada mubtada, ada khabar, ada fa'il, ada naibul fa'il, ada isim kana, ada isim inna, ada at-tawabi dan yang lain-lainnya. Prakteknya di zaman Nabi ada. Adakah mubtada di zaman Nabi? Iya ada. Apa contohnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah itu mubtada, isim yang ada di awal kalimat. Tapi saat itu belum disebut mubtada. Mubtada sudah ada, hanya belum ada sebutannya. Teorinya belum dirumuskan. Untuk memudahkan orang belajar bahasa Arab, para ulama merumuskan ilmu nahu. Lahirlah marfu'atul asma yang terdiri dari mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il dan seterusnya. Lahir mansubatul asma seperti umpamanya maf'ulun bih, seperti hal, seperti tamiz dan seterusnya. Lahir mahfudatul asma seperti majrur, seperti mudaf ilaih, seperti at-tawabi dan seterusnya. Dirumuskan. Prakteknya di zaman Nabi sudah ada, rumusan teorinya belum ada. Lalu dirumuskan, lahirlah ilmu nahu. Apakah istilah mubtada khobar bid'ah? Pembagian marfu'atul asma itu bid'ah karena di zaman Nabi tidak ada? Enggak bid'ah. Prakteknya sudah ada, rumusan teorinya belum ada. Lalu dirumuskan di kemudian hari. Jadi ilmu. Ya.
Begitu juga tauhid, tauhid rububiyah di zaman Nabi sudah ada. Ya ada. Mana? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tauhid rububiyah. Ya. Lahul mulku wal amru, kepunyaan Allah, kerajaan dan urusan, semua urusan itu tauhid mulkiyah. Itu tauhid ar-rububiyah. Apakah tauhid al-uluhiyah sudah ada di zaman Nabi? Iya, la ilaha illallah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan seterusnya itu tauhid al-uluhiyah. Tauhid asma wa sifat, oh banyak, semua tentang nama-nama dan sifat Allah menyangkut tauhid asma wa sifat. Cuma saat itu belum dirumuskan. Baru perumusannya di zaman kemudian, lalu melahirkan penjelasan tiga jenis tauhid tadi. Ya, berdasarkan hal itulah maka adanya tiga jenis tauhid adalah rumusan para ulama yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, seperti rumusan ilmu nahu, seperti rumusan ilmu tajwid dan yang lain-lainnya. Sama ya, prakteknya di zaman Nabi SAW sudah ada, rumusan teorinya belum ada, baru dibuat di kemudian hari dengan berpedoman kepada nas-nas Al-Quran dan hadis yang sahih. Itulah ya, wallahu a'lam. Bagaimana cara mengikhlaskan, memaafkan seseorang yang pernah bikin sakit hati? Karena setiap bertemu orang tersebut terkadang teringat hal yang bikin kita sakit hati. Mohon penjelasan. Pertama, ketahuilah keuntungan dari memaafkan. Ini akhwat ya. Untuk mengetahui apa saja keuntungan dari memaafkan, coba akhwat di-shoot di YouTube. Indahnya menjadi seorang pemaaf. Ada seorang ustaz di sana yang menjelaskan keuntungan dari seorang yang suka memaafkan orang lain. Memaafkan itu ciri khas orang takwa. Wal afina aninnas. Ciri orang bertakwa suka memaafkan manusia. Orang yang suka memberi maaf itu akan diangkat kemuliaannya oleh Allah. Ya, orang yang memberi maaf kepada orang lain akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan banyak lagi keuntungannya. Ya. Kalau kita menginginkan semua keuntungan itu, ya udah maafkan. Maafkan. Dan satu lagi, hati kita plong. Enggak akan ada lagi benci, enggak akan ada lagi dengki, enggak akan ada lagi ketidaknyamanan. Kalau enggak memaafkan, pertama, rugilah. Kita enggak dapat semua tadi. Enggak dapat nilai ketakwaan dari Allah, enggak dapat pahala, enggak dapat ampunan dari Allah Azza wa Jalla, enggak diangkat derajat kemuliaannya oleh Allah dan seterusnya tuh. Itu pertama. Kedua, hati kita selalu tidak nyaman. Begitu ingat kepada dia, pong, darah naik tuh. Pikiran dikuasai oleh kebencian kepada dia. Dia pun mengangan-angankan keburukan bagi dia, bagi orang tersebut, kan gitu ya. Tersiksa dengan perasaan bencinya kepada orang lain. Rugi apa? Tidak untung. Rugi dan tidak untung. Oleh karena itu tidak ada faedahnya kita memelihara kebencian kepada orang yang pernah bersalah kepada kita, tapi maafkan dan balas dengan kebaikan. Allah menyatakan idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan orang itu dengan kebaikan, ya. Apa saja adab ketika mendengarkan kajian? Adab pertama ikhlas, tentu saja karena Allah ya, bukan karena kepentingan dunia. Asik ada kajian, berarti saya dagangan laris nih. Niatnya dagang.
Asik ada kajian, berarti saya akan berjumpa dengan si dia. Walaupun tidak melihat tapi tahu si dia ada, sudah adem. Ada yang begitu? Mungkin ada. Jangan, pas si dia enggak ada nge-WA, "Afan, saya enggak jadi hadir." Dek, sumpek langsung, "Ah, enggak semangat lagi ngaji." Dianya enggak ada. Enggak ada pahala yang kayak begitu ya. Ikhlas karena Allah. Kedua, diam, jangan mengganggu, jangan ribut, jangan ngobrol, ya. Perhatikan. Ketiga, catat. Catat tuh semua poin-poin yang penting dari kajian tersebut, ya. Keempat, yang ini yang lebih penting, aplikasikan, amalkan dalam kehidupan. Semua ilmu yang didapat itu kita raih, kita cari, kita pahami hanya dengan satu tujuan, untuk diaplikasikan, untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nenek dan kakek anak ikut terapi di tempat yang dikelola oleh orang kafir. Lalu suatu saat diberi batu yang katanya mengandung magnet dan dapat menyembuhkan segala penyakit. Apa itu syirik? Ya, pertama, kalau ada benda yang secara rasional, secara ilmiah, secara empiris, benda itu ada hubungannya dengan penyakit, bisa menyembuhkan, minimal bisa mengurangi, dan ada penjelasan ilmiahnya, maka boleh apapun jenis benda itu. Seperti contoh umpamanya, untuk kasus tertentu sinar laser umpamanya, ya, sinar laser ditembakkan ke tubuh kita bisa menghancurkan sel-sel kanker umpamanya. Ada penjelasan ilmiahnya. Ya, boleh. Seperti obat pil yang kita masukkan ke dalam mulut, ke dalam tubuh kita. Ada penjelasan ilmiahnya, pil itu mengandung anu-anu-anu bisa membunuh bakteri, penyakit, atau menguatkan anggota badan untuk memerangi penyakit. Ada penjelasan ilmiah. Walaupun tidak ada di zaman Nabi SAW. Mana ada pil di zaman itu, ya? Tidak ada. Jadi apapun bentuk atau model terapi pengobatan, asal ada penjelasan ilmiahnya, rasionalnya, logisnya, boleh kita lakukan walaupun tidak ada contoh dari Nabi SAW. Adapun kalau sebuah cara pengobatan, pertama tidak ada di zaman Nabi SAW, kedua tidak ada penjelasan ilmiah, tidak logis, tidak rasional, tidak ada hubungan sebab akibat antara cara pengobatan itu dengan penyakitnya, maka tidak boleh. Walaupun menyembuhkan, seperti dengan transfer energi, atau umpamanya si penyakitnya diserap oleh energi dia, dipindahkan ke kambing. Kasihan kan kambing? Lagi sehat-sehat, tiba-tiba sakit kalau benar. Ada penjelasan ilmiah? Tidak ada. Dokter liur atau bingung, gimana itu penyakit bisa dipindahkan ke sana? Kanker di sana, tok, pindah ke sana. Tapi nyata ini Ustaz real, yang ternyata kankernya ada di perut si ibu ini, di ronsen lagi, di foto lagi, hilang, pindah ke kambing. Nyata benar ini. Dokter gogodeg heran, sembuh tuh. Walaupun demikian, tidak ada alasan logis, rasional, tidak ada contoh dari Nabi SAW, tidak boleh. Mungkin itu menggunakan bantuan sihir, bantuan setan dari kalangan bangsa jin. Bukan kesembuhan semata-mata yang kita cari, tapi apa? Ridho Allah terhadap cara penyembuhan tersebut. Ngapain sembuh kalau Allah murka? Ngapain sehat kalau Allah Azza wa Jalla melaknat kita? Kesembuhan di dunia sementara, tapi azab di akhirat itu langgeng dan dahsyat. Oleh karena itu, jauhi yang seperti itu, ya. Nah, termasuk apa yang ditanyakan, umpama benda mengandung magnet.
kemudian menyembuhkan. Coba tanya ke dokter, betul enggak magnet ini bisa menyembuhkan? Kalau bisa menyembuhkan enggak perlu beli barang itu, beli aja besi magnet yang murahnya. Kalau magnetnya, magnet yang berupa terapi pengobatan pasti mahal, jutaan. Kalau magnet besinya yang biasa, murah, paling puluhan ribu atau ratusan ribunya. Bawa aja gini-gini terus. Kalau urusannya magnet saja. Tapi tanya ke dokter, ke ahlinya, betul enggak magnet itu bisa menyembuhkan? Prosesnya gimana? Andai itu betul nih, saya di rumah sakit banyak magnet. Apa ini penyakitnya kanker? Oh, magnet, tenanglah gitu. Oh, apa ini penyakitnya? Ternyata umpamanya mah di apa namanya? Di perutnya, magnet, tenang. Pasti setiap pengobatan di rumah sakit ada alat yang berupa magnet. Ini enggak ada sama sekali. Saya berkali-kali baik ke rumah sakit ataupun mengantar orang ke rumah sakit, enggak pernah ada dokter, oh ini mah tenang, ada magnet. Enggak pernah itu. Beberapa hari yang lalu saya ke rumah sakit Hasan Sadikin. Tuur saya nih bermasalah. Oleh dokter ahli internis, subspesialis reumatologi, oh ini mah Ustaz harus pakai magnet. Enggak. Di ronsen heula kata. Setelah itu dioper ke ortopedi bagian lutut. Kata ortopedi, "Ah, Ustaz ini harus pakai magnet." Enggak. Dikasih saja obat biasa. Enggak pernah ada pengobatan dari dokter ahlinya kesehatan dengan memakai magnet. Menunjukkan tidak ada penjelasan ilmiahnya, ya. Oleh karena itu kalau tidak ada alasan rasional, alasan logis, walaupun menyembuhkan, jangan. Apalagi di dalam alat tersebut ada lafaz Allahnya lagi. Oh, itu bisa terjerumus ke dalam syirik. Oleh karena itulah, maka tanya dulu ke ahli kesehatan, benar enggak? Ini benda mengandung zat anu bisa menyembuhkan. Oh, kalau kata ahli-ahli medis, enggak ada ini mah. Ternyambung, maka jangan, ya. Jangan. Ustaz, safar tanpa mahram bagi ahwat itu kan haram. Lalu ibu saya ingin bertemu ibunya di luar kota, berarti nenek ya. Namun tidak ada mahram yang menemani, hanya ditemani sepupu. Sepupu siapa? Berarti alokna ibu ianya. Apakah alok mahram? Iya, alok mahram. Kalau alok ini anak dari adiknya atau anak dari kakaknya, ya mahram. Asal laki-laki kalau bukan wanita. Namun tidak ada mahram yang menemani, hanya ditemani sepupu. Sepupu ibu apa sepupu si penanya ini? Kalau sepupu ibu, ya. Kalau sepupu ibu berarti bukan mahram. Ya enggak? Kalau sepupu anaknya si penanya ini berarti alokna si ibunya. Betul apa benar? Bantu atau? Ya, alonya, alo atau suan. Ya, alo atau suan mahram. Berarti anak dari adik atau anak dari kakak. Anak kakak disebut alo bahasa Sundanya. Bahasa Indonesia keponakan. Anak dari adik namanya suan bahasa Sunda. Kalau suan nyebut ke kita apa? Ua. Kalau alo nyebut ke kita apa? Mang atau bibi, ya. Berarti suan kita atau alo kita adalah saudara sepupu bagi anak kita, gitu ya. Betul apa benar ini teh? Iya, betul dan benar. Sepupu bukan mahram. Alo atau suan adalah mahram. Hanya ditemani sepupu. Oh, sepupunya, sepupunya berarti sepupu si ibu, bukan mahram. Sepupu itu berarti anak paman atau anak ua, ya. Anak paman, anak ua bukan mahram.
sepupu itu bukan mahram, boleh nikah. Lalu saya memberikan ongkos kepada ibu, apakah saya berdosa? Sepupunya akhwat juga, Ustaz. Sepupunya ibu, sepupunya akhwat juga. Gimana bisa? Oh, si sepupu itu akhwat juga, wanita juga. Enggak boleh. Walaupun anaknya, walaupun adiknya, tapi sama-sama wanita bukan mahram. Mahram itu laki-laki yang sudah dewasa, yang haram dinikah, ya. Tidak boleh. Antar oleh salah satu anaknya, adiknya, kakaknya, atau mahramnya yang lain. Saya dan kakak perempuan saya akan safar ke Jakarta untuk hadiri daurah muslimah. Apakah tetap harus ada mahram? Iyalah, harus tetap ada mahram, ya. Haji ada, harus ada mahram. Apalagi daurah. Anakmu tanya, apa hukumnya bila saat kajian pakai tempat duduk agar bisa bersandar? Apakah dibolehkan? Hukum asal boleh, asal tidak zalim ke orang. Tidak menghalangi orang, tidak mengambil tempat orang. Di Masjid Nabawi, itu ada kajian-kajian para masyayikh. Ada kajian Syekh Abdul Muhsin Al-Amban, hafizahullah, Syekh Abdul Razak. Nah, di antara mustami ada yang membawa sandaran, dan para masyayikh tidak melarang. Karena lega gitu, ya. Dia bisa ngambil tempat sesuai dengan yang dia butuhkan, tempat lainnya masih lega untuk orang lain. Ya. Jadi mas pakai tempat duduk lipat. Masih muda, apakah boleh? Ya boleh, hukum asal, kecuali kalau sempit. Ruangan tidak begitu besar, jamaah penuh sampai keluar, dia enak-enak bersandar mengambil tempat untuk 3 orang umpamanya. Maka jangan, karena merampas hak orang lain, ya. Merampas, mengambil hak orang lain. Terakhir, Ustaz mau tanya, makna dari Allah itu apa, ya? Sudah dibahas belum? Sudah. Di mana? Di Cipaganti. Hari apa? Hari Selasa. Bahasannya apa? Fikih Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna yang pertama kali dibahas adalah Allah. Asal kata Allah dari Al-Ilahu. Al-Ilahu. Jadi ada alif lamnya. Terus hudzifal hamzah wa udghimul lam. Kebayang enggak al ilahu alif lam lalu hamzah. Alif lam lalu hamzah, lam lagi lalu ha, al ilahu. Hamzah hudzifal hamzah, dicabut hamzah, dibuang hamzah di tengah. Wa udghimul lam lalu dimasukkan lam, diganti dengan lam li ta'rif, untuk memakrifatkan dia. Jadilah alif lam 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 ha. Lamnya ada 3. 2 lam di antara disatukan dengan tasydid, dengan syiddah. Jadilah Allah. Makna al-ilah adalah al-ma'luh, sesuatu yang disembah, sesuatu yang diibadati. Dan karena Allah itu pertama selalu mengandung alif lam yang maknanya ma'rifat tertentu, ditambah digantinya hamzah dengan lam menambah kema'rifatan lagi. Allah itu tidak pernah nakirah, menunjukkan itu satu-satunya sesembahan yang hak, yang tidak ada lagi sesembahan yang hak selain dia. Sesembahan banyak yang disembah oleh manusia, tapi sesembahan yang disembah selain Allah adalah sesembahan yang apa? Batil. Disebut taghut. Taghut itu kullu ma ubida min dunillah wa huwa radin. Segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridho disembah,
Itu tagut seperti Fir'aun, seperti Raja Namrud dan yang sejenisnya. Adapun yang disembah tapi dia tidak ridho disembah bukan tagut. Ada enggak orang disembah tapi dia tidak ridho? Siapa? Nabi Isa, malaikat. Malaikat ada yang menyembah, iya, tapi pasti mereka tidak ridho. Uzair disembah, pasti dia tidak ridho. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang menyembahnya? Iya, ada. Pasti beliau tidak ridho. Itu bukan tagut. Jadi tagut segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridho disembah, ya. Nah, semua sembahan selain Allah batil. Dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu karena Allah lah satu-satunya sembahan yang hak, dan apa-apa yang mereka sembah selain Allah adalah sembahan yang batil. Makanya Allah sebagai satu-satunya sembahan yang hak kok makrifatnya dua kali, karena mengandung makna satu-satunya sembahan yang hak. Itulah asal kata dari lafaz Allah asluhu al-ilahu. Hudhifatil hamzah wa udghimul lam. Itu diterangkan oleh Imam Ibn Kathir dalam kitab tafsirnya ketika menjelaskan bismillahirrahmanirrahim ketika lafaz Allah, dengan mengutip penjelasan Imam Al-Kisai, seorang ulama ahli nahu. Qala Al-Kisai asluhu al-ilahu hudhifatil hamzah wa udghimul lam. Asal kata Allah adalah dari al-ilah, dicabut, dibuang hamzah, lalu dimasukkan lam. Jadi lamnya tiga, alif, lam, 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 baru ha. Dua lam disatukan dengan tasydid, jadi Allah. Ya. Ya, cukup sampai di sini. Mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Insyaallah kita jumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.